menunjukkan bahawa Malaysia is capable of doing all these engineering feats. Ini 3 lantai ya, 1, 2, 3 loh. Gila sih. Wow. Kau bawa kereta kau naik sampai bangunan 15 tingkat tu. Tu tingginya highway tu, dan ini juga termasuk dalam Malaysia Book of Records. So, oh, kau bayangkan dia macam ni. Dia tak nak macam ni. Dia boleh buat macam ni, naik atas balik. Memang amazing. Amazing. Memang amazing, guys. Gak nyangka juga ya, segitu ajaibnya gitu jalanan yang ada di Malaysia gitu, guys ya. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu 6 keajaiban kejuruteraan lebu raya suka oleh Prolintas. Oke, ini daripada Careta TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Linknya di deskripsi, guys. Ya, jom kita tengok videonya. Informasi apa yang kita dapatkan, semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Let's go. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Prolintas akhirnya telah membuka keseluruhan lebuh raya suka. Ya, yeah, suka. Okay. Dulu kita sebut suki, tak boleh. Dia kena suka. Anyway, highway suka telah dibuka sepenuhnya selepas fasa 2 dilancarkan baru-baru inilah. Now, ini ada benda yang dah lama kita nak cerita, tapi Prolintas tak bagi nak cerita sampai settle fasa 2 ni. So sekarang dah settle, kita nak cerita sedikitlah. Lebuh okay. Raya Suka mempunyai 6 engineering marvel. Wow. Apa? Aku nak cakap bahasa Melayu marvel lah. Kejurutaan yang wow. Okay. Korang faham kan? Korang faham kan? Engineering marvel lah. Kiranya macam keajaiban kejurutaan. Betul. Keajaiban kejurutaan. Tak payah cut semua ni. Biar je. Now, 6 keajaiban kejurutaan dalam lebuh raya suka ni memang satu benda yang pada pendapat aku mantap lah. Okay? Menunjukkan bahawa Malaysia is capable of doing all these engineering feats. So okay, ini satu benda yang aku memang nak cerita kat korang supaya penat lelah diorang ni korang tahu. Diorang ni jenis, yelah, perangai orang kita dah buat, kita nak cerita kat korang. Tapi biar aku ceritakan supaya korang tahu penat lelah diorang. Nombor 1, lebuh raya suka mempunyai tanjakan helicoidal pertama. Wah. Di Malaysia. Nah, yang ni masuk dalam Malaysia Book of Records. Ha, ni yang berpusing 3 lapis tu. Ha, tu kita panggil helicoidal. So, in Malaysia, lebuh raya suka yang pertama ada tanjakan helicoidal. Yang kedua, mempunyai struktur jejambat lebuh raya tertinggi. Ha. Wow, ini dulu yang kita pernah lihat itu, guys, ya. Dan ini 3 lantai ya, 1, 2, 3 loh. Gila sih. Dan masuk kepada lebuh raya tertinggi. Jejambat bertingkat galang sekotak bersegmen. Ataupun dalam bahasa engineering dia SBG. Tinggi, bawa tinggi. Nah, ni sebenarnya dekat dengan helicoidal tadi juga. Sebenarnya satu area juga. Dia setinggi 56.4 meter dari permukaan tanah. Oh, korang 56. Wow. Oh, tinggi ke? Dia sama dengan bangunan setinggi 15 tingkat. Ya, yeah. Wow. Kau bawa kereta kau naik sampai bangunan 15 tingkat tu. Tu tingginya highway tu, dan ini juga termasuk dalam Malaysia Book of Records. Yang wow. Ketiga, struktur bercabang di atas Sungai Ampang untuk membenarkan cahaya matahari sampai kehidupan akuatik sebagai salah satu teknologi pembangunan hijau di Suka. Ha, dekat wow. Ampang tu, kat Sungai Ampang tu kan, dia jalan kat atas sungai tu. Dia tak bergabung, dua lane tu, dua haluan tu, dia tak bergabung. Dia cerai kan, tengah-tengah ni lopong supaya matahari boleh masuk ke dalam supaya sungai itu tak mati. Ha. Wow, difikirkan hal-hal sebenarnya mungkin
ya udahlah dirapetin aja gitu kan, tapi difikirkan dengan baik dan keren gitu guys ya, karena sungai itu harus tetap mengalir seperti itu untuk kehidupan ya, untuk melestarikan alam seperti itu. Di samping itu dia juga bertujuan untuk mempercantik dan membersihkan kawasan Sungai Ampang, di samping membina taman di sepanjang sungai itu di bawah struktur jalan raya yang menempatkan trek jogging ataupun jalan kaki sejauh 1.2 kilometer. Dan kerana itu, lebuh raya suka tersenarai di dalam projek River of Life. Seorang Ampang, go say thank you to Prolintas ya. Yang nanti bakalan dikasih lampu gak ya? Kayak Rifle Hill, itu guys ya. Jadi kasih lampu juga sungainya kalau malam itu pasti cantik banget dari atas. Keempat, guys. Struktur lebuh raya terapung telah dibina di Alam Damai. Yang ini yang fasa kedua. Bagi mengelakkan pengambilan balik tanah kawasan kediaman dan bentuk muka bumi setiada. Maknanya, dia buat 3 lapis. Sebab kalau tidak, dia kena buat 3 lane yang besar. Dah makan banyak tanah, kacau rumah orang dan paling penting sekali, bentuk muka bumi akan berubah. So, dia tak nak. So, dia bina bertingkat. Kos lebih tetapi mereka sanggup sebab demi menjaga kesejahteraan kawasan itulah. Yang kelima pula, struktur kompleks bercabang-cabang dari persimpangan Seri Petaling di kawasan Bandar Tasik Selatan sehingga ke Desa Tun Razak untuk menyesuaikan landscape jalan raya dan lebuh raya yang sedia ada. Kau bayangkan ni, kesas Bes Raya KL Seremban Middle Ring Road. Kalau di sini itu pasti bingung guys ya, mau keluarnya sebelah mana. Saya aja ngetol dulu aja di Surabaya aja udah bingung, apalagi banyak kayak gini ya guys. Empat laluan sedia ada, dia kena make sure untuk sambungkan ke lebuh raya suka. Wow. That is amazing. Kalau kau pergi, kalau kau drive kau takkan nampak lah. Tapi kau tengok video kita orang, kau nampak betapa kompleksnya struktur pembinaan lebuh raya suka dalam kawasan yang itu. Sebab dia seumpama macam pertemuan pelbagai laluan dari pelbagai arah tujuan. Keren banget. Kalau kau ada tujuan hidup, kau pergilah situ. InsyaAllah kau akan jumpalah. Dan yang keenam, demi untuk memastikan kesejahteraan kawasan sekeliling, lebuh raya suka membuat susur keluar sepanjang 500 meter. Laluan utama kedua-dua jajaran terbahagi kepada dua tingkat sebelum dia berpecah di atas Sungai Ampang. So, kau bayangkan dia boleh macam ni, dia tak nak macam ni, dia boleh buat macam ni, naik atas balik. Memang amazing. Amazing. Memang amazing, guys. Gak nyangka juga ya, segitu ajaibnya gitu jalanan yang ada di Malaysia gitu guys ya. Lebur rayanya itu, wah, amazing banget. Dan sebenarnya ada lagi dalam perancangan suka untuk memastikan lebuh raya ini lebih wow dalam masa hadapan. Antaranya arena dia. Ya, kau tunggulah nanti bila dah siap. But for the time being, ini ialah 6 keajaiban kejuruteraan yang kau akan jumpa di lebuh raya suka. So, ini dia helicoidal ramp yang kita akan pusing untuk naik ke tu, nampak atas tu. Itu dia tempat paling tinggi sekali dekat highway ni. So, kalau kau nak rasa semua ni, nak tengok kesemua keajaiban kejuruteraan lebuh raya Malaysia, kau kena try highway suka. Moh kita ke suka. Wow, oh my god, baru tahu guys ya, ternyata itulah 6 keajaiban kejuruteraan lebuh raya suka oleh Prolintas. Terbaik ini guys ya, terbaik banget. Coba kita baca komentar-komentar di sini. Saya kagum dengan kejuruteraan yang telah dijayakan, memang nampak hebat dan jimat ruang. Ah, itulah kan, tak begitu mengganggu macam itulah. Cuma rasa risau dengan tahap ketinggian dinding dan kiri dan kanan lebuh raya ni. Saya harap pihak Prolintas dapat jalankan inisiatif dengan mengkaji adakah perlu ditinggikan dinding kiri dan kanan bagi tempat tinggi yang tinggi dan selokoh yang tinggi. Selokoh tu apa ya guys ya? Selokan mungkin ya. Karena berlaku kemalangan, kemungkinan mangsa dapat. Ah, iya betul sih. Oke, okay, I see.
Alhamdulillah, sebagai penduduk Ampang, saya rasa Lebuh Raya ini sangat baik dan memudahkan perjalanan. Orang KL Serangor bertuah sebab mampu menelusuri suka dan duka kehidupan. Tak macam tu juga. Jangan kau gabung lah. Suka eh suka. Duka-duka eh beza lah. Terima kasih Allah kerana memberikan satu lagi nikmat pada kami. Dan aku bangga dengan semua orang Malaysia yang terlibat dalam menyiapkan suka ni. Dan mereka adalah terbaik. Betul lah guys ya. Terbaik ya. Kena tiru juga guys ya. Mungkin negara-negara lain kena tirulah Malaysia ni. Sebab memang ada 6 keajaiban gitu kan. Di dalam suka Lebuh Raya ini guys ya. Terbaik memang. Dia punya rekod keselamatan pun boleh tahan juga. 3/4 kematian juga sepanjang pembinaan. Tak campur nemis barang construction jatuh dari atas highway pasal pembinaan. Okey. Ini hasil kemantapan ilmu kejuruteraan awam dan struktur. Betul lagi sih. Memang harus ada ilmunya gitu. Kalau enggak punya ilmu ya udah gitu kan. Intinya adalah kalau kita pakai ya alhamdulillah kita nikmati seperti itu ya guys ya. Dan itu kemudahan yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Itu terbaik ya guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan juga Carita TV guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.